Allah Akbar. Ya Allah. Orangnya Assalamualaikum sahabat YouTube Panorama Sitinjau Laut. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rizkinya semakin lancar. Amin ya robbal alamin. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share biar Mimin tambah semangat lagi bikin video terbaru selanjutnya. Hai hai, ketemu lagi sama Mimin si jubir YouTube Panorama Sitinjau Laut. Pembukaan video langsung terlihat dua unit truk trailer Hino tanpa muatan menanjak di tikungan ekstrim Sitinjau Laut. Satu trailer Isuzu membawa beton precast berukuran panjang. Truk berhasil taklukan tikungan ekstrim Sitinjau Laut. Skill drivernya luar biasa. Sopir bus berulang. Sopir tidak mau berhenti untuk memberi jalan kepada kendaraan yang menanjak. Akhirnya sopir dikasih ultimatum oleh PKJR. Dihimbau kepada pengendara yang melintas di Sitinjau Laut, dahulukan kendaraan yang menanjak agar tidak terjadi kecelakaan. Truk trailer DAF Convoy dengan FAW menuruni tikungan ekstrim Sitinjau Laut. Thank you.
luar biasa. Kedua konvoy truk trailer berhasil taklukkan tikungan ekstrim si Tinjau Laut dengan baik. Satu unit bus NPM Lintas Sumatera Jawa taklukkan tikungan ekstrim si Tinjau Laut. Truk semen menanjak sekuat tenaga taklukkan tikungan ekstrim si Tinjau Laut. Truk ekspedisi Hino bermuatan full menuruni tikungan ekstrim dengan sangat hati-hati. Truk Hinau Ganteng menuruni tikungan ekstrim menuju Kota Padang. Bus Jambi Transport menuruni tikungan ekstrim menuju Kota Padang. Satu unit truk ekspedisi Hino lagi menuruni tikungan ekstrim si Tinjau Laut menuju Kota Padang. Bus Gumarang Jaya menghibur dengan basurinya di si Tinjau Laut. Cuaca tidak bersahabat. Hujan deras turun di si Tinjau Laut. Truk Fusobox menanjak di tikungan ekstrim si Tinjau Laut.
Dump truk Hino mengangkut batu bara menanjak sekuat tenaga di tikungan ekstrim Sitinjau Lawu. Konvoi 2 unit truk LPG menanjak di tikungan ekstrim Sitinjau Lawu. Oke, sampai di sini dulu video Minion. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tunggu video terbaru selanjutnya. Akhir kata Mimin ucapkan banyak terima kasih dan wassalam.